Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di channel Media NASA. Nah, di sini saya akan kembali mereview sebuah produk pupuk organik dari NASA yang sangat bermanfaat bagi tanaman hias, yaitu pupuk Green Star. Nah, pupuk Green Star ini seperti ini. Pupuk Green Star ini merupakan terobosan modern pupuk organik yang berbentuk serbuk. Nah, Green Star ini murni terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas. Green Star ini mengandung unsur lengkap hara, makro dan mikro, serta diperkaya hormon atau zat pengatur tumbuh. Pupuk Green Star dapat diaplikasikan pada tanaman pangan, hortikultural, serta perkebunan tanaman hias dan juga pembibitan. Jadi manfaat Green Star ini yaitu meningkatkan produktivitas secara kuantitas, yaitu menghasilkan hasil panen yang banyak serta keunggulan hasil panen, menjaga kelestarian lingkungan dan tanah, mendukung tanaman tumbuh subur dan sehat, memperbanyak bunga atau bakal buah tanaman, mempercepat tumbuhan tanaman dan lain-lain. Nah, dalam satu kotak pupuk Green Star ini terdiri dari 3 saset. Satu saset dapat digunakan untuk 14-17 liter air yang dicampur dalam tangki semprot. Nah, seperti ini. Jadi, dalam satu box terdiri dari 3 saset. Jadi satu saset ini dapat dicampurkan 14-17 liter air yang dicampurkan dalam tangki semprot. Kalian yang penghobi tanaman hias seperti anggrek, mawar, geranium dan sebagainya, kalian bisa menggunakan pupuk Green Star ini. Nah, jika Anda berhobi tanaman hias, maka Anda perlu memiliki pupuk Green Star ini karena ini sangat bagus untuk tanaman hias yang Anda miliki. Kenapa harus Green Star? Karena produk ini sangat baik sekali untuk pertumbuhan dan perawatan berbagai jenis tanaman hias. Nah, berikut keunggulan pupuk Green Star ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Yang kedua, tanaman hias lebih sehat, proses pembungaan lebih cepat, bunga tahan lama atau tidak cepat layu, warna bunga lebih tajam. Selain itu, Green Star juga dapat diaplikasikan pada tanaman lainnya seperti sayuran, buah-buahan, dan palawija sehingga lebih hemat dan lengkap kegunaannya. Bagaimana cara penggunaannya? Jadi cara penggunaannya itu, satu saset Green Star ini untuk 14-17 liter air. Setelah itu, dalam 14-17 liter air itu campurkan pada tangki semprot. Nah, 3 saset untuk 1000 meter kubik per aplikasi, 1 musim tanam interval 4-3 bulan aplikasi. Dosis untuk pembibitan 1 saset untuk 1000-2000 polybag. Nah, jadi hemat sekali ya, dalam 1 saset ini dapat digunakan 1000-2000 polybag. Dosis untuk tanaman 1-2 gram per liter air interval 1-2 minggu sekali disemprot ke bawah daun atau disiramkan ke media tanam. Nah, untuk pembibitan, bibit tanaman pada bagian calon akar dapat direndam menggunakan campuran Green Star, dapat dilihat pada gambar produk. Nah, dalam kemasan Green Star ini di belakang juga ada di belakang ini tertera dosis, keterangan kandungan unsur serta kandungan lainnya. Nah, kalian bisa mengikuti cara dosisnya ini untuk tanaman hias kalian. Nah, ya, dan seperti ini kemasan dari pupuk organik padat Green Star. Nah, jadi kalian bisa mencontoh penggunaan atau dosis pemakaian pada belakang kemasan. Nah, di dalam kemasan ini tertera izin perdagangan dan diproduksi oleh, serta dosis, keterangan kandungan, serta kandungan lain yang ada pada pupuk organik Green Star ini. Jadi kalian tidak perlu repot mencari atau membrowsing karena di belakang sudah tertera cara dosis pemakaian. Untuk kalian yang ingin menggunakan pupuk organik Green Star ini, kalian bisa mendapatkan produk ini pada distributor resmi NASA, atau kalian juga bisa order
pada nomor yang tertera dalam video ini, atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dan serta tanyakan atau konsultasikan apa masalah tanaman hias Anda. Insya Allah kami memiliki berbagai solusi untuk pertumbuhan tanaman hias Anda. Sekian video dari saya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika channel ini memposting video.